katanya dengan nonton film bahasa Inggris, misalnya nonton film Hollywood, kalian bisa bahasa Inggrisnya jadi bagus. Tapi nyatanya banyak orang yang udah nonton film banyak banget, mungkin udah ratusan episode, tapi masih tetap aja bahasa Inggrisnya biasa-biasa aja. Jadi gimana sih caranya nonton film biar berfaedah? Halo, selamat datang di channelku, Dira First. Well, di video kali ini aku mau bahas lebih lanjut tentang cara meningkatkan bahasa Inggris. Kalau yang belum lihat videoku sebelumnya bisa cek di sini. Jadi kalau itu cara belajar bahasa Inggris otodidak. Nah, kali ini aku mau bahas fokus ke skillnya. Seperti yang kita tahu, dalam bahasa itu kan ada 4 skill. Nggak cuma bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia juga. Dan semua bahasa. Ada dari pertama itu speaking. Oh, maaf, dari pertama itu listening. Yang kedua speaking. Yang ketiga reading, dan yang terakhir itu writing. Jadi ada 4 skill. Dan urutan ini pun bukan ngasal ya. Jadi sebenarnya tuh ada penjelasannya kenapa yang pertama itu listening dan kenapa yang terakhir itu writing. Jadi urutan seperti ini tuh berdasarkan cara manusia mempelajari bahasa. Seperti halnya ketika bayi mau belajar bahasa itu kan pertama dia listen dulu kan. Sebelum dia bisa ngomong, dia mendengarkan dulu dari lingkungannya. Makanya yang pertama itu listening. Setelah dia udah mulai paham nih kata-kata, misalnya paham kata mama, oh dia mulai mengucapkan mama, mulai speaking. Nanti setelah dia bisa listening dan bisa speaking, dia belum bisa baca nih. Jadi habis itu baru mulai belajar baca, dari mulai A, B, C, D, dan lain sebagainya. Kalau udah bisa baca, baru mulai menulis. Makanya empat ini urutannya sebenarnya tuh ada alasannya, ada penjelasannya kenapa pertama tadi listening dan yang terakhir writing, seperti itu. Nah, yang aku bahas juga berdasarkan urutan ini, jadi per skill. Sebenarnya kalau belajar bahasa itu kan integrated ya, dalam artian misalnya kalian belajar reading, sebenarnya ya kalian juga belajar writing, karena kalian jadi bisa tahu bagaimana kalimat itu disusun, bagaimana polanya, atau mungkin frasa-frasa yang biasa digunakan, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya integrated. Tapi aku mau bahas, coba rinci dari awal, dari listening dulu, sampai yang terakhir, writing. Well, without further ado, let's get started. Oh ya, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya, biar aku makin semangat bikin video tentang pembelajaran bahasa Inggris. Skill yang pertama, listening. Jadi ada berbagai cara yang bisa kalian tempuh kalau kalian pengen meningkatkan kemampuan mendengarkan kalian atau kemampuan listening. Yang pertama yang mungkin sering kalian dengar yaitu dengan musik. Oke, kalian tahu dengan dengar musik kalian bisa meningkatkan kemampuan listening. Tapi banyak yang udah dengerin musik banyak banget tapi ternyata nggak ngerasa kemampuan bahasa Inggrisnya meningkat, seperti itu. Nah, yang perlu kalian lakukan kalau misal kalian tuh ngerasa beginner atau ngerasa kemampuan bahasa Inggrisnya benar-benar rendah atau minim, kalian bisa memulai dengan dengerin musik sambil baca liriknya. Nah, ini ngebantu banget berbagai hal. Yang pertama, ngebantu vocab kalian, jadi kalian bisa menambah kosakata kalian. Yang kedua, kalian juga bisa tahu pronunciation-nya, kayak misal weather, misalnya cuaca itu baca weather, atau misalnya kata lain misalnya love, oh ternyata baca itu love, w-nya itu bukan love tapi love, lebih berat dan lain sebagainya. Atau bisa juga kalian belajar spellingnya, misalnya kalian tahu kata the rolly, misalnya oh the rolly itu tulisannya kayak apa ya. Nah, kalian bisa baca liriknya itu sambil dengerin, jadi kalian bisa belajar banyak hal. Itu kalau kalian masih beginner. Nah, kalau misal kalian ngerasa udah intermediate atau mungkin advanced, kalian udah bagus nih, udah punya dasar, maka kalian bisa mulai guessing, jadi menebak kira-kira ini liriknya gimana nih, kira-kira yang dia sebutin nih kata-kata apa nih, seperti itu. Mungkin kalau lagu itu agak challenging ya, karena biasanya kan kadang ada kata-kata yang dihilangkan, yang nggak diucapkan secara jelas, tapi itu membantu banget. Nah, itu caranya kalau kalian pengen belajar bahasa Inggris melalui musik. Yang kedua, kalau kalian pengen belajar listening, kalian juga bisa menggunakan film. Nah, ini kan sering banget nih kalian mungkin dengar tips dari berbagai YouTuber, dari berbagai orang yang ngasih tips tentang belajar bahasa Inggris. Katanya dengan nonton film bahasa Inggris, misalnya nonton film Hollywood, kalian bisa bahasa Inggrisnya jadi bagus. Tapi nyatanya banyak orang yang udah nonton film banyak banget, mungkin udah ratusan episode, tapi masih tetap aja bahasa Inggrisnya biasa-biasa aja. Jadi gimana sih caranya nonton film biar berfaedah? Nah, yang pertama gini, ketika kalian nonton film, terus mungkin kalian terbiasa pakai subtitle bahasa Indonesia. Nggak apa-apa, kalian jangan langsung beranjak ke bahasa Inggris karena itu bakal susah banget, dan alih-alih kalian bisa belajar bahasa Inggris, kalian bahkan paham ceritanya pun nggak gitu. Dan untuk tahu dan untuk bisa belajar bahasa Inggris kan paling nggak kalian harus paham ceritanya kan, apa yang diomongkan, seperti itu. Jadi caranya jangan langsung kalian nonton film barat terus pakai subtitle bahasa Inggris, no. Kecuali kalau kalian balita, kecuali kalau misal
yang masih anak kecil gitu, yang belum terekspos dengan bahasa pertama, seperti itu. Kalau misal kita udah dewasa dan mau belajar film, mau belajar bahasa Inggris melalui film, kita bisa pertama pakai subtitle bahasa Indonesia dulu. Nanti kalau kita udah keseringan gitu kan, biasanya kita cukup ngeliat sekilas aja, kita langsung tahu gitu kan. Nggak usah yang word by word gitu, kita cukup, oh skimming ya, baca cepat, kita langsung tahu maknanya apa. Nah, setelah kita udah terbiasa dengan skimming pakai bahasa Indonesia, sekarang kita coba subtitle-nya tuh dilambatin ya. Jadi yang pertama tadi kita biasa pakai subtitle bahasa Indonesia, yang kedua kita masih pakai subtitle bahasa Indonesia tapi dilambatin gitu. Misalnya dilambatin 2 detik atau 3 detik, itu kan ada settingnya ya. Misalnya kalian pakai gong, itu ada settingnya, jadi biar subtitle-nya lebih lambat. Nah, tujuannya apa? Kenapa harus lebih lambat? Tujuannya yaitu biar ketika aktornya ngomong, kalian tuh bisa menerka gitu. Misalnya aktornya bilang stay close gitu, kalian tuh nanti nggak cuma terpaku sama subtitle aja, tapi kalian bisa dengerin, oh stay close, berarti kira-kira jangan jauh-jauh atau jaga jarak biar tetap dekat, seperti itu. Nah, nanti setelah otak kalian nih nggak sengaja menerka artinya apa, kalian baru baca subtitle yang hadirnya beberapa detik setelahnya, seperti itu. Jadi kalian nggak terpaku banget dengan subtitlenya, tapi kalian juga melatih pendengaran kalian biar lebih tajam, seperti itu. Jadi yang kedua tadi, kalian masih pakai subtitle bahasa Indonesia, tapi dilambatin. Nah, selanjutnya, setelah pakai yang kedua ini kalian udah mulai baik, udah mulai terbiasa, kalian mulailah ke step yang lebih naik lagi, step di atasnya, yaitu kalian mulai pakai subtitle bahasa Inggris. Nah, pakai subtitle bahasa Inggris ini, pertama, pasti challenging banget kalau misal nggak terbiasa. Mungkin kalian harus beberapa kali cek kamus, dan nanti ada beberapa yang kalian miss, nggak paham maksudnya, that's normal. So, it's okay. Kalau misal kalian mau belajar bahasa Inggris, ya harus sabar. Kalau misal ada kata-kata yang kalian nggak tahu, sekiranya kata-kata itu bisa diabaikan, misalnya tanpa tahu arti satu kata itu pun kalian paham maksudnya, nggak apa-apa, di skip aja. Tapi kalau misal kalian penasaran nih, mungkin kata-kata itu sering banget diucapkan atau itu ngebuat kalian nggak paham dengan arti keseluruhannya, maka kalian perlu cari tahu. Nah, kalian bisa cari tahu, misalnya mau yang praktis, kalian bisa pakai ini ya, app gitu, misalnya kalian unduh aplikasi dan lain sebagainya buat menerjemahkan. Atau misal kalian malas nih ya nonton sambil ngetik gitu, kalian bisa pakai Google Translate, kalau nggak salah ya, Google Translate yang berbasis app ya, jadi bukan yang di browser, tapi kalian unduh app-nya. Nanti kan kalian bisa foto nih, misalnya di situ ada kata peculiar gitu, peculiar, terus kalian pengen tahu, kalian cukup arahin kameranya jadi situ, nanti dengan sendirinya akan terdeteksi itu bahasa apa dan artinya apa, seperti itu. Atau kalau misal kalian nggak keberatan buat ngetik, ya silakan ketik aja peculiar artinya apa, seperti itu. Nah, setelah kalian coba mencari tahu artinya, kalian juga bisa nulis, jadi maksudnya dicatat kata-kata yang udah kalian dapatkan itu apa, biar nanti kalau misal kalian nemuin kata itu lagi, kalian nggak yang lupa, aduh tadi udah nyari apa ya. Nah, kalian tinggal lihat listnya aja, seperti itu. Untuk nyatetnya pun kalian nggak usah repot-repot, misal kalian males bawa buku dan kertas saat nonton, kalian bisa catat di HP atau juga simply you can take a picture of it, sesederhana itu. Jadi ya itu prosesnya ketika kalian pertama pakai subtitle bahasa Inggris. Nah, itu kan yang ketiga ya. Step selanjutnya yang keempat, kalian coba pakai subtitle bahasa Inggris kalau udah terbiasa nih ya, tapi dilambatin. Jadi mirip tadi step yang kedua, cuma kalau ini pakai bahasa Inggris lalu dilambatin. Tujuannya adalah sama, biar kalian tuh listening-nya terlatih tanpa harus terpaku dengan subtitle-nya ini. Nanti setelah kalian udah terbiasa pakai subtitle bahasa Inggris dilambatin, selanjutnya step yang terakhir, yang kelima, kalian bisa tanpa menggunakan subtitle sama sekali. Jadi udah seru banget kalau kayak gini. Kalian bisa fokus ke alurnya, ke ceritanya, kalian nggak usah capek-capek baca subtitle, seperti itu. Tapi memang ini tuh bukan yang bisa dilakukan sekali dua kali nonton ya, langsung kayak gitu, enggak. Ini prosesnya panjang, jadi mungkin kalian harus menghabiskan 10 film atau 15 film, seperti itu. Tergantung dengan usaha kalian, juga tergantung dengan kemampuan kalian, seperti itu. Jadi memang bertahap, tapi nanti hasilnya pasti indah pada waktunya. Nah, selanjutnya masih untuk meningkatkan listening, cara yang ketiga, kalian bisa pakai video-video yang bisa kalian akses di YouTube. Nah, ini penting banget ya, jadi nggak bisa disamakan dengan film, karena terkadang film itu aksennya nggak natural. Kayak misal kalian suka banget film Harry Potter, padahal ketika kalian ke Inggris misalnya, kalian nggak akan nemuin banyak orang yang pakai aksen kayak Harry Potter gitu. Bahkan mungkin kalian nggak nemuin satupun yang aksennya seperti itu, karena kadang tuh memang aksennya dibuat-buat, jadi nggak natural. Atau misalnya kalian nonton film Viking gitu kan. Nah, itu juga kadang bahasa Inggrisnya nggak sesuai dengan yang dipakai keseharian. Tapi kalau misal kalian
nonton video nih, misalnya kalian nonton talk show atau misalnya kalian nonton dokumenter dan lain sebagainya, itu bahasanya yang memang real digunakan. Jadi kalian perlu juga, kalian nggak bisa bergantung sepenuhnya dengan film, kalian perlu juga nonton video dari YouTube. Aku sebenarnya punya banyak banget channel rekomendasi yang bisa buat belajar bahasa Inggris sekaligus bisa untuk menghibur diri. Jadi kontennya tuh seru banget, tapi untuk saat ini aku sebutin beberapa aja yang biasa aku pakai. Itu misalnya kalian bisa pakai BBC Documentary, jadi dokumenter dari BBC. Atau kalian juga bisa TED Talks, misalnya kalian pengen cari inspirasi, ini bagus banget yang TED ya, TED Talks itu. Atau kalian juga bisa HiHo Kids, ini juga seru. Sebenarnya masih banyak banget channel-channel yang aku suka. Dan ini benar-benar ngebantu banget kalian untuk paham dengan berbagai aksen. Nah, yang terakhir nih, ketika kalian pengen meningkatkan kemampuan listening kalian, kalian juga bisa dengerin podcast. Ini tuh sederhana banget ya. Jadi kalau podcast itu kayak kalian dengerin radio. Kalian bisa sambil makan, kalian bisa sambil beberes rumah, bisa sambil apa nyapu-nyapu dan lain sebagainya gitu. Karena podcast itu ya udah kalian cukup dengerin aja, terus kalian sambil ngerjain hal lain tanpa sadar kalian dengerin, kalian terbiasa seperti itu. Ini juga bisa ngebantu banget. Jadi waktu itu waktu aku pertama kali mau tes IELTS dan aku pengen berusaha ngebiasain diri dengan aksen-aksen bahasa Inggris, aksen-aksen di British English, aku banyak dengerin podcast dari BBC. Dan sebenarnya podcast tuh banyak banget, jadi silakan dicari aja sesuai dengan hobi kalian. Nah, jadi tadi untuk listening kan ada 4 itu ya, dari mulai musik, terus video, film, terus yang terakhir podcast. Semuanya silakan kalian sesuaikan dengan diri kalian sendiri. Jangan pernah kalian memaksakan satu konten yang mungkin menurut kalian tuh berat atau nggak menarik sama sekali, lalu kalian paksakan. Alih-alih kalian bisa bahasa Inggris, yang ada kalian udah jenuh duluan. Jadi jangan sampai seperti itu. Sayangi otak kalian, sayangi diri kalian. Kalian harus care about yourself. Jadi mulailah dari hal-hal yang kalian suka, kayak tips yang pernah aku sampaikan di video ini. Oke, itu untuk listening. Selanjutnya yang kedua yaitu speaking. Nah, aku tuh sering banget denger ya, orang tuh bilang kayak gini, aku tuh kalau dengerin orang ngomong paham, tapi kalau aku mau coba buat ngomong tuh susah banget ngerangkai katanya. Bahkan kadang aku tahu vocab-nya tuh apa, tapi saat mau nyusun itu susah banget, belibet itu, pronunciation-nya pun jadi mendadak salah. Nah, I heard about this many times. Jadi, ketika kalian mau meningkatkan speaking, aku punya beberapa tips, ada 3. Yang pertama, kalian harus ngomong sendiri. Nah, kenapa harus ngomong sendiri? Karena cari partner itu nggak semudah itu ya. Bahkan kadang kita punya partner pun, kita tetap harus ngomong sendiri, seperti itu. Kalian bisa ngomong sendiri, depan kaca misalnya, ketika kalian lagi ngaca, daripada iseng-iseng gitu depan kaca, mending kalian sambil ngomong. Kayak misal, well, today I'm gonna go to supermarket, I'm gonna meet my friends, and I'm gonna do window shopping there, dan lain sebagainya. Ngomong sendiri aja depan kaca, ala-ala lagi nge-vlog kayak, ala-ala lagi ngomong sama orang kayak, lagi jadi presenter kayak, dan lain sebagainya, up to you. Yang penting kalian memaksakan diri untuk ngomong biar mulutnya itu lebih ringan gitu, jadi kayak nggak kaku buat ngomong bahasa Inggris. Nah, selain ngomong depan kaca, hal fun lain yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan speaking adalah ngomong di mobil atau di motor, pokoknya di kendaraan gitu. Aku sering banget ngelakuin ini dulu ya. Jadi kalau misalnya naik motor sambil nyetir daripada ngelamun, kadang aku sambil ngomong, entah ngomong apapun itu. Misalnya tadi aku lagi kesel sama orang, aku ngomong sendirian tapi dalam bahasa Inggris. Atau misalnya aku lagi seneng banget, so just anything, depends on what I want to say. Yang penting tuh biar mulutnya nggak kaku, yang penting biar terlatih terus ngomong bahasa Inggris seperti itu. Atau misalnya nggak di kendaraan, kalian juga bisa kayak pas mau tidur sambil rebahan, kalian ngomong dulu, terus kalau bisa direkam. Tujuannya ngerekam ini biar kalian juga bisa mengevaluasi, kayak misal yang kurang di mana sih. You will be able to know the areas of improvement, kayak hal-hal apa sih yang perlu kalian tingkatkan, seperti itu. Direkam itu juga ngebantu banget kalau misal saat ngomong ternyata kita masih banyak atau masih ada grammar errors gitu, grammar mistakes. Kadang kita tuh nggak nyadar, tapi saat direkam itu, oh iya ternyata aku ini salah ya, padahal aku tahu loh harusnya tuh seperti ini, aku tahu yang betul di mana, seperti itu. Itu ngomong sendiri. Nah, yang kedua, kalian bisa juga niruin di film atau di video. Jadi maksudnya gini, misalnya kalian lagi nonton film atau nonton video, nanti kan ada subtitlenya nih. Nah, kalian jangan cuma baca, tapi kalian juga coba ngomong gitu. Misalnya di subtitle itu bilang, I cannot wait any longer. Nah, nanti kan si pembicaranya itu bilang gitu, kalian juga harus niruin, I cannot wait any longer gitu.
kalian juga jadi bisa belajar strukturnya gitu. Misalnya di kalimat I cannot wait any longer, oh salah, cannot itu nggak boleh to, langsung cannot wait, bukan cannot to wait, seperti itu. Selain belajar structure, kalian juga bisa belajar aksen. Jadi banyak nih orang yang pengen belajar aksen dari daerah tertentu, misalnya British accent, mereka dengan cara dengerin terus nanti niruin. Jadi dia habis ngomong, di pause, nanti kita coba ngomong. Nanti lagi gitu, orang yang ngomong, di pause, kita coba ngomong, seperti itu. Ini juga ngebantu dalam banyak hal, gak cuma aksen, tadi structure juga, terus juga ngebiasain lidah kita biar terbiasa dengan pronunciation-nya. Kayak misalnya kita bilang thank, itu gak bilang thank lagi, gak bilang thank you, tapi thank you, thanks, think, I think, you need to thank me, seperti itu. Itu nanti lama-lama jadi terbiasa, dan kita pun jadi tahu, oh ternyata kata ini bacanya gak seperti ini ya, gitu. Nah, yang terakhir nih, tip kalau kalian mau ningkatin speaking kalian. Kalian perlu cari partner. Kalau misal kalian bilang, aduh aku nggak punya partner nih, susah banget cari partner. Well, actually there are some ways. Kalau kalian pengen cari partner tuh, kalian bisa cari partner online. Misalnya kalian masuk klub di Facebook, itu kan banyak ya, grup-grup itu yang mereka lagi pada belajar bahasa Inggris. Nanti kalian bisa masuk grup itu, kalian bisa dapat banyak input gitu, misalnya tentang vocab, tentang grammar, dan lain sebagainya. Kalian juga bisa cari temen buat praktek. Kalian nanti chat aja, misalnya kamu mau nggak praktek bahasa Inggris sama aku gitu. Jadi kalian bisa dapat teman dari berbagai negara, atau kalau misalnya kalian nggak suka yang begituan sama orang asing, kalian bisa nih kontakkan sama teman. Mungkin misalnya kalian punya teman nih, teman SMA dulu dan sekarang kalian udah kuliah, tapi kalian pengen sama-sama meningkatkan bahasa Inggris. Kalian bisa bikin grup di WhatsApp misalnya. Nanti di WhatsApp itu kalian bikin rekaman, bikin voice note buat belajar. Misalnya ya dari yang sederhana aja, misalnya say hi, terus nanti what are you up to today, atau lain-lain sebagainya. Pokoknya kalian bisa cari partner melalui online kok. Sekarang tuh udah banyak banget cara ya. Jadi nggak mungkin yang kayak kita nggak punya partner sama sekali and nothing we can do, no. Nah, itu untuk speaking. Yang selanjutnya, skill yang ketiga yaitu reading. Buat meningkatkan reading, yang pasti kalian harus baca.